Hai, ketemu lagi dengan Yongsan. Kali ini saya berada di rumah yang beberapa waktu saya beli dengan harga yang murah. Banyak yang meminta saya untuk membuat videonya lagi, sejauh mana perkembangan dari reform ya, perbaikan rumah ini. Tapi untuk diketahui, rumah ini bukan untuk saya tinggali, tapi saya menyiapkan rumah ini untuk teman dari Indonesia yang rencananya mau datang ke Jepang untuk bekerja membantu saya di perusahaan saya nantinya. Rumah ini belum sempat saya reform, tapi secara besar ya, karena saya menunggu mereka datang, karena rumah ini bukan untuk saya tinggali tapi untuk teman-teman yang dari Indonesia. Tapi sudah barang tentu berapa hal kami lakukan perbaikan, seperti hal-hal yang penting seperti saluran air, terus penghangat, membersihkan dalamnya, terus tentunya kunci, memperbaiki kunci pintu, dan beberapa hal yang kiranya tidak begitu besar ya perubahan dalam perbaikan rumah ini. Mari kita lihat. Saat ini Komukai-san sedang memperbaiki pipa saluran. Fuyu ni koutte sa. Kyūtoki wa mizumure. Eko kyūto wa chotto kwareru. Fuyu koujan mizu nokotte ta toki ni. Kore de mizumure de chotto atamete nai. Mizumure shite ta. So desu ka. Dakara naoru nai wake nai desho. Katanya Komukai-san bilang kalau diperbaiki sedikit ini akan bisa baik katanya. Ini adalah alat untuk penghangat air, untuk baik itu untuk mandi, untuk membuat air panas. Ini alatnya namanya Eco Cute, mereknya Umax. Ya, sedang berusaha diperbaiki oleh Komukai-san. Dan beberapa waktu lalu Komukai-san juga sudah membersihkan dalamnya, terus sudah dipasangin kunci, dan saya juga membantunya sedikit-sedikit, tapi waktu itu tidak sempat kami rekam karena hal-hal kecil. Dan perbaikan lengkapnya nanti setelah teman-teman dari Indonesia bisa datang di sini untuk tentunya untuk datang membantu saya di perusahaan nantinya. Sebelumnya kunci pintu ini dia rusak, terus Komukai-san sudah menggantinya dan sudah sudah diganti. Dochi dakke sakki? Jakete kudasai, Komukai-san. Hai, sudah dibuatkan kunci ya, tapi yang besar belum kita lakukan, cuma sudah saya lakukan pembersihan-pembersihan ya, kami lakukan beberapa pembersihan dan mungkin cukup membutuhkan waktu yang lama ya untuk reform ini. Tentunya saya berharap corona ini cepat berlalu sehingga teman-teman dari Indonesia bisa datang ke sini untuk membantu saya menyiapkan tempat tinggalnya sendiri. Toiletnya yang waktu itu kotor, saya sudah buang hal-hal yang tidak perlu. Ya, ini toilet, ini belum dibersihkan. Berapa hal yang ya sudah sedikit kami bersihkan di sini. Ini dapurnya, airnya sudah mengalir, sudah bisa keluar. Dan waktu kami beli airnya tidak bisa keluar, tapi masih air dingin, air biasa, belum air panas ya. Air panasnya Komukai-san sedang mencoba untuk memperbaikinya. Kita ke lantai dua ya.
lantai duanya. Lantai duanya tidak ada masalah sih, tinggal dibersihkan. Sudah bisa ditempati sebetulnya. Sudah sangat bersih, sudah bisa ditempati, tinggal sedikit dibersihkan ya kamar ini. Dan lampu switchnya agak rusak nih, perlu diperbaiki nih. Tapi lampunya bisa nyala, bro. Oke. Untuk menghidupkannya harus ada izin dari perusahaan listrik daerah. Ya, demikianlah untuk hari ini penjelasan tentang progres perbaikan rumah murah di Jepang. Tapi belum selesai, masih lama waktunya. Karena waktu juga tidak ada. Terus ya, tapi kami akan terus melakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Ini adalah pompa air karena di sini pakai ido dah, nah ido sumur bor, jadinya pompanya aja yang diperbaiki sama Komukaisan. Ya, demikianlah untuk hari ini, tapi kelihatannya akan terus dilakukan perbaikan ya, mungkin sedikit demi sedikit. Tapi ya, sebetulnya saya berharap sekali teman-teman dari Indonesia bisa datang, tapi karena corona harus menunggu dan saya tidak tahu sampai kapan mereka akan datang. Tapi tetap saya berharap. Ya, terima kasih sudah mengingatkan saya untuk membuat video sejauh mana perkembangan dari rumah murah ini. Oke. Jangan lupa di subscribe dan di share dan di like channel.